Sobat Reportcil, reporter cilik. Kali ini aku, Anindya Rafabila, akan mengajak kalian melihat aviary besar di Ibarbo Park. Okidoki, di sini ada berbagai jenis burung, mulai dari yang berukuran kecil hingga berukuran besar. Ada yang memiliki warna bulu yang cantik sampai tingkahnya yang menggemaskan. Tak hanya burung di Ibarbo Park, juga banyak satwa alias hewan lainnya. Jadi selain happy liburan, pastinya juga tambah wawasan. Wadah-wadah wadidaw, aneka macam wahana permainan juga sudah disiapkan untuk menghibur wisatawan. Mulai dari menaiki dan berkeliling menggunakan kereta mini, merasakan sensasi kembali ke zaman purba dengan menaiki Dino Dokar. Kita bisa naik kuda seperti seorang koboi, ihap, hingga mandi bola dengan aneka permainan yang pastinya seru dan mengasyikkan. Yuhu Sobat Reportcil, bermain di Ibarbo Park kita juga seperti diajak memasuki negeri dongeng karena indahnya gak kaleng-kaleng. Banyak hiasan beraneka bentuk dan rupa, serasa memasuki dunia fantasi yang istimewa. Buat yang nyari oleh-oleh, tenang di Ibarbo Park juga menyediakan berbagai pilihan buah tangan. Mulai dari aneka macam kaos dengan berbagai model dan ukuran, kain batik dengan banyak pilihan motif yang menawan, sampai camilan dan jajanan pastinya cocok dijadikan buah tangan. Kalau kelaparan, jangan khawatir, di Ibarbo Park juga menyediakan tempat makan dengan hidangan yang nikmat dengan harga bersahabat. Jadi yuk liburan ke Ibarbo Park. Hai Sobat Reportcil, reporter cilik. Kali ini Anin akan mengajak kalian berlibur sambil belajar di Ibarbo Park. Let's go! Yuk! Wih, Sobat Reportcil, memasuki Ibarbo Park langsung terasa happy-nya. Ada boneka barang-barang raksasa lucu yang sedang bermain musik. Ih, gemesnya. Memasuki lorong-lorongnya, kita akan dibuat takjub. Lorong bukan sembarang lorong, tapi penuh dengan pengetahuan. Yoi Sobat Reportcil, di sini ada berbagai patung tiruan berbagai jenis hewan. Wah, keren dan lucu. Ya Sobat, mirip seperti aslinya. Mulai dari aneka burung berwarna-warni yang tinggal di hutan tropis, hingga berbagai serangga yang dibuat berukuran raksasa. Tidak hanya itu, masih ada penguin yang biasa tinggal di kutub yang memiliki es dan salju. Oke, memasuki lorong selanjutnya, kita bisa melihat aneka patung tiruan hewan lainnya, dilengkapi dengan
keterangan yang bisa kita baca. Pastinya nambah ilmu kan sobat? Informasinya lengkap, tampilannya mantul, mantap betul. Wadah-wadah wadidaw, keluar dari gua alias lorong pengetahuan kita. Seperti memasuki Candyland, banyak hiasan berwarna-warni, memanjakan mata sekali. Asyik, asyik, asyik. Eits, di kanan dan kiri juga ada kandang yang berisi hewan yang mengemaskan. Mulai dari monyet mini alias berukuran kecil yang sangat imut, dari jenis beruk. Duh, seperti mengajak ingin bermain ya sobat. Sobat Reportil, kali ini Anin gak mau ngasih makan beruk. Bergeser ke kandang selanjutnya, ada domba merino yang memiliki bulu tebal. Wih, dari tampilnya yang gemoy membuat domba ini nampak cantik jelita. Wah, jadi pengin pelihara. Sobat Reportil, sekarang Anin akan ngasih makan domba merino. Pada ngumpul, nyom, cik. Ayo. Wadah-wadah wadidaw, sobat Reportil. Ini dia yang spektakuler, Ibarbo Aviary. Sobat Reportil, kali ini Anin mau ke dunia burung di Ibarbo Aviary. Let's go, yuk. Wow, memasuki Ibarbo Aviary, kita langsung disambut berbagai patung burung raksasa yang estetik. Wah, cantik sekali sobat. Bentuknya bermacam-macam, dipahat seperti betulan. Indahnya tuh di sini. Sobat Reportil, patung burungnya cantik-cantik sekali ya. Beautiful and wonderful. Yuhu, Sobat Reportil, memasuki rumah burung raksasa ini, kita langsung disambut banyak sekali burung. Mulai dari berbagai jenis unggas alias ayam-ayaman. Sobat, ayam yang ini berbeda karena jarang kalian temui kan. Bulunya cantik, tampilnya unik. Wow, menarik. Sobat Reportil, sekarang Anin mau ngasih makan burung mut. Wow. Aviary Ibarbo dibuat seperti kandang terbuka, jadi burung bisa bergerak leluasa seperti burung gagak bayam. Ini sobat, burung yang memiliki kaki panjang ini suka bergerombol dan hidup di sekitar sumber air loh sobat. Wah. Indah sekali ya burung gagak bayam ini. Sobat Reportil, Aviary Ibarbo Park ini juga dibuat seperti habitat aslinya. Lihat saja, ada kolam buatan yang tampak menyegarkan. Selain untuk minum di kolam buatan ini, para burung juga bisa bermain
Wih, Sobat Reportil, kapan lagi nih kita bisa sedekat burung ini? Okidoki, Sobat Kiki Barbo Eviadi, kita juga bisa memberikan makan para burung. Seru kan? Bisa berinteraksi langsung dengan burung-burung yang menggemaskan. Sobat Reportil, mari kita kasih makan burung-burungnya. Sobat Reportil, di Ibarbo Park kita juga bisa melihat para binatang beraksi menunjukkan kebolehannya. Kita juga bisa menyaksikan Sprekta Animal Show. Yuhu! Anin juga mau ikut Sprekta Animal Show. Sini, kenalan dulu sama Kak Irma. Namanya siapa, Dek? Anin. Siapa? Anin. Anin. Oke, Dek Anin yang semangat dong, sayang. Ini dia. Oke. Si Rangga mulai mengambil satu persatu ular dari kakak yang udah dulu. Setelah yang mau lewat berikut ini, kita akan bermain di wahana permainan Ibarbo Park. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di sini aja di Diary Reportil, Reporter Cilik. Bersama aku Anindya Rafabila. Kembali lagi di Diary Reportil, Reporter Cilik. Bersama aku, Anindya Rafabila. Sobat Reportil, mari kita lanjutkan liburan seru di Ibarbo Park. Yoi Sobat, Ibarbo Park beralamatkan di Jalan Magelang, kilometer 14, Jetis Catur Harjo, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Tiket masuknya Rp30.000 aja. Pastinya murah, hemat, dan kaya manfaat. Karena bukan sekedar liburan, tapi juga tambah pengetahuan. Okidoki Sobat, setelah tadi belajar dan berinteraksi tentang berbagai macam satwa, kini saatnya kita bergembira ria bermain di berbagai wahana di Ibarbo Park. Sobat Reportil, kali ini Anin mau naik kuda, merasakan jadi koboi. Iha mengendarai kuda dan berkeliling Ibarbo Park. Pastinya juara. Jangan khawatir Sobat, karena sudah ada petugas yang akan menjaga dan menuntun kita saat mengendarai kuda. Senangnya naik kuda sambil melihat pemandangan yang istimewa dengan berbagai keindahan yang disajikan oleh Ibarbo Park. Kalian juga harus coba ya Sobat. Next permainan ada kereta mini. Cuki-c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 u
kereta mini. Yuk, 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 ikutin Anin ya. Yuhu, sobat. Berkeliling taman dengan menaiki kereta mini yang melaju di atas lintasan rel pastinya menyenangkan. Rel naik kereta. Lihat kiri kanan, pemandangan juga indah kan? Wow, seru kan? Wadah-wadah wadidaw. Mau yang seru lagi? Yuk, ikut Anin kembali ke zaman purba dan bertemu dengan dinosaurus. Yoi sobat, di Barbo Park kita bisa menaiki Dino Dokar. Sobat Portil, di Barbo Park juga ada Dino Dokar. Wah wah wah, dokar yang biasanya ditarik oleh kuda di sini ditarik oleh dinosaurus loh sobat. Mantul, mantap betul. Kalian wajib cobain sendiri naik Dino Dokar ini. Sobat Eporcil, masih ada wahana permainan lagi. Yuk kita mandi bola. Wih, wih, wih. Mandi bola di Ibarbo Park pastinya istimewa. Banyak bola di sini dan di sana. Dijamin bikin kita bahagia. Karena juga dilengkapi dengan trampolin. Jadi bisa loncat-loncatan, menyenangkan. Wadawadidaw. Sobat Eporcil, mandi bola di Barbo Park pastinya seru banget. Yuk, 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 yuk. Sobat Eporcil, setelah yang satu ini, kita akan lanjutkan liburan seru kita di Ibarbo Park. Jadi, jangan kemana-mana ya, tetap di sini saja. Di Diari Reporcil, reporter cuy. Bersama aku, Anindya Rafabila. Kembali lagi di Diari Reporcil, reporter cilik. Bersama aku, Anindya Rafabila. Sobat Reporcil, mari kita lanjutkan liburan seru di Ibarbo Park. Sobat Reporcil, yuk kita berburu oleh-oleh di Ibarbo Park. Yuk, 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 yuk. 1, 2, 3. Sobat, kurang lengkap rasanya kalau liburan tanpa beli oleh-oleh alias buah tangan. Jangan khawatir, di Barbo Park punya one stop shopping, pusat oleh-oleh yang menyediakan berbagai pilihan. Mulai dari cemilan alias snack, makanan ringan dengan berbagai jenis yang pastinya bikin lapar perut dan lapar mata. Yang mau nyari kaos, banyak juga ragamnya. Berbagai model warna dan ukuran tersedia. Tinggal kamu mau pilih yang mana. Sobat Eporcil, masih ada lagi di Ibarbo Park juga menyediakan kain batik. Banyak motif pilihan. Bahannya berkualitas, pastinya pas dijadikan buah tangan. Sobat Eporcil, soal harga jangan ditanya. Gak bikin kantong jebol. Hemat
apel. Wadah-wadah wadidaw. Banyak pilihan, banyak ragamnya. Cap, cip, cup, tinggal tunjuk. Pilih kesukaan kalian, sobat. Okidoki, sobat Eporcil. Bagi kalian yang kelaparan, di Ibarbo Park juga menyediakan tempat makan. Tak hanya itu, menunya juga beragam alias bervariasi. Ada spageti, ada nasi goreng, ada sop daging, ada mie goreng spesial, ada chicken cordon bleu. Minumannya juga banyak pilihannya. Pasti ada menu favorit kalian. Rasanya jangan ditanya. Pastinya enak, mantul, mantap betul. Lapar. Habis jalan-jalan, jangan khawatir. Di Ibarbo Park juga ada tempat makan loh, sobat. Ya, yuk kita makan. Wow. Mantul, mantap betul. Sobat Eporcil, yuk kita cobain minumnya. Okidoki sobat Eporcil, biar nggak kepo lagi tentang Ibarbo Park, yuk kita wawancara dengan perwakilan pengelola Ibarbo Park. Okidoki sobat Eporcil, kali ini Anin udah bersama Kak Arista, perwakilan dari Ibarbo Park. Halo Kak Arista. Halo Anin. Apa kabarnya? Baik. Gimana kamu? Baik. Baik juga. Ibarbo Park destinasi seperti apa, Kak? Oke, Anin. Jadi Ibarbo Park merupakan ruang edukasi dan rekreasi untuk pengunjung bisa langsung berinteraksi dengan hewan-hewan, begitu. Ada wahana apa aja, Kak, di Ibarbo Park? Di Ibarbo Park itu kita punya wahana yang namanya mini train, tau nggak mini train? Kereta mini. Terus kita ada wahana berkuda. Sekaligus kita ada wahana playland. Playland itu mandi bola, Anik. Dan lokasinya ada di dalam. Yang paling favorit wahana apa aja, Kak? Di Ibarbo Park itu kita ada wahana yang namanya aviary. Itu adalah besar atau taman burung yang ada di belakang kita. Jadi nanti pengunjungnya bisa langsung berinteraksi dengan hewan yang ada di dalam. Dan gratis ya, Kak? Kalau gratis, beli tiket dulu. Tiketnya di mana? Nanti tiketnya ada di depan sana. Apa saja keunggulan di Ibarbo Park? Keunggulan di Ibarbo Park sini kita ada namanya aviary. Itu sekaligus untuk taman rekreasi atau wisata, sekaligus ada edukasinya nih. Jadi nanti yang masuk ke sini bisa tahu nih hewan mana aja yang ini dilestarikan. Oh, ini binatang langka nih. Itu sih, ya kan? Ya, kita aviarinya adalah satu-satunya terbesar di area Yogyakarta. Teman-temannya diajak sini ya. Terus ada lagi nih, kita itu ada resto di dalam, ya kan? Restonya dingin. Jadi rasa kita ber-AC, masanya juga bawah laut. Nah, buat foto-foto juga bisa. Makanya diajak ke sini aja, main-main di sini. Apa saja harapan ke depan di Ibarbo Park? Harapan aku ya di Ibarbo Park ini semoga menjadi salah satu wahana edukasi yang di masyarakat Jogja
nggak hanya masyarakat Jogja ya, seluruh Indonesia jadi mengenal Ibar Kupa gitu. Jadi semua itu bisa tahu, oh di sini tuh ada aviari yang terjadi di Jogja. Jadi yang dari luar kota bisa ke sini, apalagi untuk satwa ya kan, bisa teman-temannya bisa mengenal semua satwa di Indonesia. Begitu. Saksikan dari Reporter Newly. Wadah wadidaw sobat Reportil, jadi pastikan ya Ibar Bopark jadi pilihan kalian untuk liburan, karena nggak hanya bersenang-senang tapi juga tambah pengetahuan. Kini saatnya aku Anin Rafabila pamit undur diri. Saksikan terus di diari Reportil, Reporter Cilik. Dadah.